Yap, oke. Ini sekarang wali-wali Bhinneka ini. Kita di mana sekarang, Bu? Di Samigaluh. Samigaluh. Ini ada Bu Ratni. Ada Om Ari. Bu Yuto, Pak. Aku senyum ya. Om Ari ya. Iya. Lanjut ke wisata Kumpeng Menore bersama Simpi Haji selaku pemilik akun Dolan Mantap. Oke, Simpi. Guys, bagus Dolan Mantap. Oke, teman-teman, kita sekarang lagi menuju ke puncak Menore. Kita mau ke pasar Losol. Bismillah, teman-teman ya. Nanti kita sambung di sana ya kalau kita udah sampai ke pasar, iya. Kayak gini nih, orang sini namanya odong-odong. Satu satel ini isinya sekitar 7-8. Nah, sekali berangkat dikenakan biaya tarif sekitar Rp350.000 untuk pulang pergi. Nah, bagi teman-teman yang mau ke Bukit Menore, Tumpeng Ayu dan sekitarnya bisa reservasi shuttle dulu ya, supaya tidak terlalu penuh. Nah, nanti kalau kita sudah naik shuttle ya, kita naik ke atas, kita lanjut lagi, kita video di atas sana. Oke? Okay? Oke. Okay. Nah, ini kita udah kita naik sama om ya. Nah, siapa om namanya? Om Dwi, saya numpang Om Dwi. Mari. Oke, yo ma. Oke, teman-teman, sekarang kita udah ada di mana ini namanya? Pasar Plono. Dengan Mas siapa? Mas Adit, itu ada Mas Dwi. Oke, Mas Dwi. Oke ya, hati-hati. Pegangan bis, jangan anu ya. Oke. Nah, nanti ini
Kita sama bareng sama SMP Kevin dan Mas Aufa. Aku. Kuat enggak? Kevin ada? Aufa naik Pak Jiro siapa? Oh iya, aku naik Pak Jiro aja ya. Apa Pak? Kayaknya pengen sama temennya aja. Gak apa sih aja deh. Katanya sakit. Sakit gak? Oh iya, bisa bisa. Kamu simin, naik. Oke. Cengcet sa, cengcet, cengcet, cengcet. Oke. Perjalanan kira-kira berapa menit Mas? 20 menit. 20 menit ya. Oke. Kalau ini 24 jam Mas. 24 jam. Jadi teman-teman di rumah sana kalau pengen kesini tidak usah khawatir ya Mas ya. Ya. Oke. Oke teman-teman kita langsung naik ke atas ya. Kita doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kita diberi kelancaran. Amin. Padang. Nah, ini dia teman-teman. Halo. Halo Mas Dwi. Oke. Nabil. Ada. Oke, pegangan. Nah. Oh, Alma. Nah, ini kita sepertinya nunggu. Nunggu yang dari atas Mas ya? Iya, nunggu yang oh, dari atas. Oh, gitu ya. Iki lho sing tak awasi iki. Gimana? Mau ngobrol apa? Salam-salam sama teman-teman ya. Oke. Depan sana itu mengalami kesusahan teman-teman ya. Nanti kalau mereka sudah naik kita akan kita nunggu dulu karena yang di atas mau naik. Oh enggak, kita lanjut.
nails with their nails done now. Kan. Udah lama Pak Asgan? Ya. Selamatan enggak tadi? Oh iya dong. Iya selamatan. Ini siapa aja nih? Siapa aja nih mobilnya nih? Oh, Bubian. Woi, tuh Bubian naik gitu ya. Oke. Tadi apa udah naik jalannya wis sekilas temen. Kalau naik Pajero enak ya, Bu. Langsung lenyes. Ini teman-teman ya, tadi katanya masnya ini tanjakannya agak tinggi. Tanjakan apa nih Om? Julukannya Om? Tanjakan Linggo. Nah, teman-teman yang naik mobil pribadi ke sini Tanjakan Linggo nanti harap hati-hati ya. Jadi kalau misalnya kita naik mobil pribadi, kita parkir sini. Iya, nanti dari sini juga pakai shuttle. Oh, gitu juga sama ya. Juga ya. Paspor. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi nanti kalau dari parkiran mobil umum tadi untuk naik itu disediakan juga shuttle. Nah, kalau yang depan ini nanti sampai sana? Ya, sampai. Oh, sampai sana juga. Bisa juga ya? Bisa. Oh, ya. Ini mau arem borah. Nah, ini masnya sudah tahu nih soalnya itu tanjakannya agak tinggi, nanti dua mobil itu ngawekani mobilnya enggak kuat. Nah, ini dia ada kebun teh nih teman-teman. Nah, ini kebun teh. Ini kebun teh Kemuning. Bukan. Oh, Linggo. Ada warung-warung teman-teman, jadi kalau kesini nggak usah khawatir ya, haus tinggal beli ini di warung-warung. Itu juga tuh dijual berbagai macam produk teh dari lokal sini ya. Itu ada teh sangrai, ada kopi menoreh juga.
Oh, di sini juga ada produksi gula Jawa. Kebun teh. Itu yang putih apa, No? Ini kebun. Iya. Apa itu yang putih? Kebun. Oh, iya toh. Tinggal goreng. Iya. Oh, biasanya digoreng di sini. Oh, gitu. Oh, angkat-angkat gitu ya. Itu yang putih-putih itu namanya geblek, teman-teman. Geblek. Nanti bisa digoreng di sini, nanti sekalian makan di sini. Nah itu teman-teman dari turun. Milo, danda boy jalan mau ke arah yang mana? Lawan antara apa? Ada apa jenis? Dia di kabel nanti travel lembang. Kita nanti belok kiri dulu, Om. Belok kiri. Oh, kita masuk ke sana. Nah itu sudah dari loket, loket itu loketnya teman, loket itu mau menoreh. Yang belakang juga saya terobosan. Oke, gitu. Astagfirullahaladzim. Nah itu tumpang menorehnya sana teman-teman ya. Nah itu tumpang menorehnya. Nah ini apa nih, Om? Ini kereta gantung baru. Kereta gantung? Iya. Ini menuju kemana, Om? Ini muter. Oh, 1 kilo. Oh, muter kok. Ya. Berapa bayar, Om? 50.000. Oh, 50.000 sekali jalan ya. Oke, Mas Dwi. Mas Dwi. Mas Adit. Ya. Oke, kita kesan dulu Mas Adit ya. Ya, siap. Oke. Aduh, 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 aduh. Main tidak boleh gerombol sendirian. Harus ada yang gede. Kamu harus muntutin yang gede-gede. Atau muntutin ibu-ibu. Yang bisa. Ayo, kamu, ayo, ayo, kamu ini. Oke, bagaimana tadi ya? Oh. Ya, lupa, sama bapak ya, sama bapak ya. Sampai di gini-gini ya, ada yang double gak? Dua, tiga, boleh. Jangan. Yes. Apa yes. Indomie, yes. Yang gak bawa uang satu siapa aja? Ini, ini. Satu, dua. Oke. Saya bel. Sudah belum? Saya bel. Oke. Voucher. Voucher. Sudah berapa ribu? 15.000. 15. 15.000. Yang belum siapa ya? Pian. Wih. Sekarang kita lanjut jalan kaki ya. Ini sih enggak sepanjang treknya sih enggak. Ayo Pak, gas Pak, gas. Gas. Oke, ini ada Pak Superheru. Halo Pak Superheru. Kita baru sopo. Ayo. Pakai guna aku engko. Kok Pak Heru ngene, Pak nganggo guna aku. Oke, kita lanjut Pak Heru ya. Nah, ini wisata di Tumpang Menoreh. Jalan bergandengan enggak pernah diajak jajan. Bapak ora melu. Ora. Enggak. Ora. Lah iso jajan. Tenang, tenang. Wis titipke. Ini sing berjalan beriringan aku sama juga. Coba coba seperti apa sih? Coba misal Pak Yuda jalan beriringan dengan Om Bagio. Loh. Nah, ini teman-teman. Jalannya aja enggak muat. Bayangkan kalau ditambah Pak Sigit satu lagi. Nah, ini nemu apa ini? Tupu-tupu. Oh, ini tupu-tupu keinjak, teman-teman. Kita ke sini. Oke, oke, oke. Nah, ini misal bertiga nih. Ada Pak Sigit, nah. Pak Bagio sama enggak cukup. Awas curang. Nah, ini teman, salah langkah bertiga ini bisa ngelundung ke bawah sana, teman-teman. Kita susah bangun ya kalau ngelundung. Kita primo mengkerup. Kita primo mengkerup. Pokoknya nih teman-teman hati-hati ya. Ini kayak Pak Heru nih. Coba Pak Heru, di samping kirinya anu Pak Heru ya, samping kirinya jurang ya. Dalam banget. Dalam banget.
seperti dalamnya cintaku padanya. Iya. Pokoknya di sini harus hati-hati teman-teman ya. Mana? Oh, itu juga kan itu Pak. Oh, harusnya. Manuk apa iki? Manuk-manukan. Alah, rasaku tunggoni bapakmu. Hah, bapakmu. Bapake ngopi. Hah, bapakmu ngopi. So, bapakmu ramai lu. 14. Pak, jenengan jangan beriringan. Ini kayu. Oh iya, kita atur anu. Atur jarak. Ada jarak. Aduh. Hati-hati lo, Bil. Bil, hati-hati lo kirimu lo. Lewat kanan aja. Kirain tinggi ya teman-teman. Ternyata ya gini. Aduh, cincin ya piye duan iki. Wah, es. Ayo dong. Kamar mandi, Pak. Aduh. Berarti banjir, Mas, kan? Ayo. Ah, pusap 35 kali we. Loh. Ayo. Saya kan tadi udah bilang kalau kebanyakan. Oh iya, bisa mabuk. Oke. Okay. Ah, itu ada manuk. Perenjak. Iya, nangku pengen. Buatkan apa? Eskalator ini. Ini kira-kira. Ini kira-kira. Aduh. Kita mesti ratau nang makam mimo diri. Kurang olahraga. Aduh, bukannya kurang olahraga nih, Bu. Blas. Oke. Kita naik pelan-pelan ya, gigi satu. Manu lagi. Om, sana aja om, tak pakai ini. Nah, turun lagi aku. Ayo. Hah? Terlambat. Terlambat. Aman enggak ya? Aman ya? Serius aman? Orang. Hah? Manula. Manula? Oh iya, boleh berarti. Kok aku malah ngeri ya? Aduh. Ah. Udahlah gini aja. Sehat. Pahit. Junior bisa bergaya juga ternyata. Pas kan Junior udah gini tadi. Ih. Satu, dua, tiga. Mau gak, Bu? Diminum? Astaga, cuma beda gini-gini doang. Mas Kevin. Gak apa, Mas. Ayo, semua. Alat di foto. Wah, alat di lu. Jadi yang bener dong, Sob. Winow. Kayak apa? Aja ingok-ingok ya. Yeah.
dan saatnya kami pulang. Terima kasih Dojo Samigalu. Terima kasih Senpai April, Senpai Santi. Dan terima kasih juga Senpai Tasya, para Kohai Dojo Samigalu. Next, kita mau latihan bersama. Di mana lagi ya Senpai Aji?